Halo semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat. Oke, di video ini saya mau ngasih impresi awal satu anyam buatan brand baru. Dan nama brandnya susah saya sebutkan. Ini kalau nggak salah ya, Culingiao. Nah, ini adalah salah satu brand Chai-Fi baru. Yes, ini dia Culingiao Jinghong. Namanya Chinese banget. Nah, sebelum lanjut, saya mau ngucapin thank you so much for Culingiao yang udah ngirim sampel reviewnya. Oke, anyam ini dibanderol 450 ribuan. Speknya menggunakan dual dynamic driver. Secara build quality cukup baik. Bahannya menggunakan full resin dengan face plate yang cantik. Tapi saya kurang suka sama tipe pinnya yang menggunakan MMCX. Soalnya suka muter-muter. Jadi wajib diakalin supaya diem. Oke, masuk ke impresi audionya. Anyam ini punya tona yang asing banget di telinga saya. Atau cukup aneh. Dibilang V-shape gak masuk. Dibilang U-shape ataupun double U-shape juga bukan. Apalagi balance ataupun netral. Tapi yang pasti anyam ini bright dan tajam. Untuk bassnya gak ada yang aneh. Tapi memang mid bassnya di boost dan bleeding. Kemudian midnya mundur dan vokalnya terasa ketahan. Nah, yang bikin anyam ini jadi berantakan adalah upper mid sama mid treble-nya yang di boost sangat berlebihan. Jadi terasa sangat bright, sangat picky atau bahasa umumnya sangat nusuk. Tapi di sisi lain ekstensi treble-nya juga roll off. Nah, untuk teknikalitasnya masih cukup normal lah. Anyam ini gak seburuk duo FZ Audio yang bulan-bulan lalu saya ulas. Yaitu sempit dan numpuk-numpuk. Jadi kesimpulannya mohon maaf nih, saya sangat tidak impresif sama anyam ini. Dan buat Culingiao, saya tunggu revisi anyamnya. Entah itu di tuning ulang. Soalnya anyam ini cukup baik secara build quality dan config drivernya. Atau mungkin bikin line up baru dengan tuningan yang lebih baik. Oke, buat teman-teman, sampai ketemu lagi. Salam Lopins Audio.